Salam bahagia, salam semangat, Ibu Bapak Kurema. Kali ini saya akan mengulas tentang satu jenis asesmen dalam kegiatan pembelajaran, yaitu sebut saja asesmen formatif. Nah, tentu ini juga bukan menjadi hal yang asing bagi Bapak Ibu ya dalam memberikan kompensasi kepada peserta didik sebagaimana bahwa salah satu hak peserta didik adalah mendapatkan pemerolehan data informasi perkembangan capaian hasil belajar. Nah, tadi sudah saya katakan, kita akan banyak mendiskusikan soal asesmen format. Dalam sistem asesmen kurikulum Merdeka, asesmen formatif ini memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah asesmen as learning dan asesmen for learning. Nah, apa yang dimaksud dengan asesmen as learning dan asesmen for learning? Yang pertama bahwa asesmen as learning ini memiliki fungsi sebagai diagnostik ya. Artinya bagaimana kita mendiagnosis kemampuan awal peserta ini, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswanya, sesuai dengan kebutuhan peserta. Yang kedua adalah soal umpan balik. Ya, umpan balik ini memiliki tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Sebagaimana ketika kita melakukan sebuah asesmen, kemudian ada masukan atau ada umpan balik yang kita berikan kepada para siswa. Ini merupakan fungsi daripada asesmen formatif. Kemudian yang ketiga juga melihat atau mengukur daya serap peserta didik terhadap materi yang sudah kita berikan melalui aktivitas pembelajaran. Karena punya ada aktivitas pembelajaran, berarti asesmen formatif ini dilaksanakan dalam satu rangkaian pelajaran itu. Kemudian apa? Yang terakhir adalah memacu perubahan suasana kelas sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didiknya. Ya, karena ada program-program kegiatan positif yang bisa lebih dioptimalkan. Jadi assessment as learning berarti pada prinsipnya assessment ini kita gunakan sebagai bahan dalam pembelajaran dan assessment for learning kita gunakan sebagai upaya perbaikan pembelajaran dalam rangkaian memberikan. Jadi, asesmen formatif ini kita melaksanakannya dalam satu rangkaian kegiatan pembelajaran. Kemudian tekniknya seperti apa? Tekniknya tidak hanya tes tulis. Nah, selama ini namanya formatif, oh formatif berarti ada tes tulis. Enggak. Jadi ada praktik, ada produk, proyek, portofolio, tes, dan non-tes. Maka di dalam rapor kurikulum Merdeka waktu Bapak Ibu menginput scoring atau penilaian hasil belajar itu, di sana ada tes dan non-tes. Nah, itu kita bedakan berarti ketika Bapak Ibu memberikan penilaian ini berbasis tes ataukah tidak. Jadi saya katakan bahwa teknik assessment yang bisa kita gunakan adalah itu praktik, produk, proyek, portofolio, tes dan non-tes. Artinya tes lisan juga bisa masuk dalam hal ini. Kemudian hasil dokumentasinya apa? Kalau tadi dikatakan produk berarti ya produk hasil belajar. Kemudian jurnal refleksi itu juga masuk dari penilaian peserta didik. Jurnal literasi, literasi harian siswa. Ya. Atau jurnal refleksi, bagaimana jurnal refleksi ini berarti refleksi yang dilakukan oleh pembelajar dan juga dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang kita sebut sebagai refleksi pembelajaran. Nah, kekurangannya di mana? Ini kan fungsinya untuk upaya perbaikan. Nah, inilah salah satu fungsi daripada asesmen. Lalu yang ketiga, untuk membuat, mendesain rencana tindak lanjut dari hasil asesmen yang sudah didapatkan. Nah, karena kita sudah mendapatkan data, ya, kita sudah tahu mana siswa yang mengalami peningkatan pesat ketercapaiannya, mana siswa yang berada di tengah-tengah, mana yang memiliki kekurangan. Sehingga
Nanti di follow up, ditindaklanjut, kita merencanakan upaya perbaikan pembelajaran dengan apa? Misalnya melalui proses pendampingan belajar atau melalui program individu. Tahapan-tahapan ini merupakan juga daripada fungsi. Karena apa? Upayanya belum sampai akhir, masih ada tahapan-tahapan upaya perbaikan yang harus dilakukan. Nah, kemudian yang tak kalah penting adalah catatan anekdot. Catatan anekdot ini juga menjadi bahan atau bahan kajian daripada asesmen formatif itu sendiri. Jadi Bapak Ibu guru, diupayakan yang belum ada apa ya catatan anekdot itu. Catatan adalah catatan keseharian siswa. Misalnya, dalam satu kelas itu kan ada diferensiasinya. Sekian siswa ini memiliki kemampuan di atas rata-rata secara kognitif. Siswa A ini sangat baik, sangat sopan sekali, sangat apa, sesuai dengan keunggulan individu dan kelemahan individu. Ini Bapak Ibu guru memiliki catatan penting. Skala insidental yang kita sebut sebagai catatan anekdot. Kemudian nilai berupa angka. Nilai berupa angka dari mana? Salah satu fungsi asesmen dalam hal ini, Bapak Ibu guru adalah memberikan penilaian. Penilaian diperoleh dari mana? Penilaian diperoleh dari instrumen soal-soal yang sudah diberikan kepada peserta didik. Ya, berarti dalam hal ini porsinya adalah tes-tes kognitif, karena ada angkanya. Karena ada angkanya berarti fungsinya scoring. Sehingga ini yang kita bisa bedakan. Ya, jadi kalau penilaian saja itu belum tentu asesmen. Tapi kalau Bapak Ibu guru sudah melakukan asesmen, berarti pasti melakukan penilaian. Nah, Bapak Ibu, dari hasil apa yang sudah kita cermati tadi, upaya langkah perbaikan itu menjadi skala penting, ya, skala penting bagi kita para guru untuk mewujudkan mereka menjadi lebih baik kemampuan ketercapaian. Misalnya lagi, saya mencontohkan ada sebuah kegiatan berbasis proyek. Kemudian anak-anak ini melakukan kegiatan scaffolding atau perancang, ya, perancang sesuatu. Perancang sesuatu ini berarti berbeda dengan kelompok. Ada kelompok A ini berbasis tes, tes tulis, dan kelompok B ini berbasis proyek. Sama-sama diberikan tes formatif. Yang satu nanti pasti hasilnya langsung berupa nilai. Karena apa? Di sana tinggal scoring, ada soal, pasti ada nilai. Ada jawaban, ada nilai. Tugas Bapak Ibu memberikan nilai. Bagaimana dengan yang asesmen yang berbasis proyek? Berarti produknya apa? Ya, proyek yang dibangun itu apa produk? Kemudian yang dilakukan siswa itu apa? Apakah memang mereka benar-benar sudah dapat merancang proyek tersebut dengan baik? Dapat menyelesaikan forum-forum diskusi yang berbasis permasalahan. Nah, keterkaitan-keterkaitan ini menunjukkan indikator bahwa mereka ada di tahap seperti apa. Apakah tahap dasar pengenalan, apakah mereka sudah menetapkan, kemudian bagaimana penyelesaian masalahnya. Jadi kalau semakin bisa, dia akan semakin mengadakan peningkatan yang lebih baik. Nah, salah satu fungsinya, apa? Ini upaya perbaikan pembelajaran yang semula hanya melihat, mengamati, akhirnya bisa membangun. Nah, ini tujuan format. Sama dengan yang berbasis nilai, yang berbasis tes. Yang berbasis seperti apa? Oh, berarti ini masih ada di bawah KKTP. Berarti perlu upaya. Nah, itulah asesmen formatif. Jadi, asesmen formatif sifatnya adalah masih terus berjalan untuk upaya perbaikan dalam skala lebih lanjut. Semoga bermanfaat bagi Bapak-Ibu semua. Kita ciptakan, kita wujudkan Indonesia maju melalui pendidikan yang makin sip, makin mantap,